pertandingan terakhir Liga Inggris yang akan memperebutkan puncak klasemen akan dihelat hari Minggu tanggal 19 Mei pukul 23 WIB. Pertandingan ini akan menentukan siapa juara Liga Inggris. Arsenal akan melakukan laga di kandang melawan Everton, sedangkan Man City akan menjamu West Ham. City tidak boleh kalah atau draw jika ingin menjadi kampiun. Tim besar lainnya seperti Liverpool akan menjamu Wolves, Newcastle bertandang ke markas Brentford, Chelsea akan menjamu Bournemouth. Total ada 10 pertandingan. City berada di puncak dengan 88 poin, diikuti Arsenal dengan 86 poin. Liverpool di urutan ketiga dengan 79 poin. Namun Arsenal menang selisih gol 61 banding 60. Di urutan 4, 5, 6 ada Aston Villa, Tottenham, dan Chelsea. MU masih tertahan di papan tengah bersama Newcastle. Zona degradasi ada Luton, Burnley, dan Sheffield, dan akan berusaha untuk naik peringkat. Tottenham dan Chelsea akan berebut tiket playoff Liga Eropa. City dan Arsenal selalu menang di 5 pertandingan terakhir. Top skor masih dipegang Haaland dari City dengan 27 gol. Demikian update Liga Inggris. Jangan lupa subscribe ya!